Welcome to the GP, 我是爸爸的 channel. Oke, GP Lovers, sebelum melanjutkan video ini, jangan lupa terlebih dahulu, seperti biasa, like, share, comment, subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya, agar kalian tak tertinggalan berita artis, kabar artis, yang terbaru dari kami di GP Gosip Paparazzi Channel. Enam artis yang ditinggal mati istrinya kena tsunami hingga kecelakaan. Kepergian sang istri membuat mereka menyandang status duda. Jodoh, rezeki, dan usia berada di tangan Tuhan. Tak ada manusia yang mengetahui sampai di mana umur seseorang. Tak ada yang tahu kapan manusia akan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa. Begitu juga dengan artis-artis cowok ini. Istri mereka dipanggil terlebih dahulu oleh Yang Kuasa, sehingga membuat mereka menyandang status duda. Penasaran siapa sajakah artis cowok yang ditinggal terlebih dahulu menghadap Sang Kuasa oleh istri? Simak video berikut ini. Yang pertama ada Saipul Jamil. Penyanyi dangdut yang kini masih mendekam di dalam penjara ini diketahui kehilangan sang istri untuk selama-lamanya karena kecelakaan di tol Cipularang. Sang istri yang baru beberapa bulan dinikahinya, Virginia Anggreni, harus meninggal pada kejadian yang terjadi pada tahun 2011 tersebut. Virginia meninggal pada saat melangsungkan perjalanan bersama Saipul Jamil dan keluarga besar, pedangdut mantan suami Dewi Persik. Yang kedua ada Ivan Seventeen. Vokalis band Seventeen ini diketahui kehilangan sang istri Dylan Sahara untuk selamanya saat kejadian tsunami di perairan Selat Sunda pada akhir tahun 2018 lalu. Kala itu, Dylan yang menemani Ivan manggung di sana jadi salah satu korban keganasan tsunami yang terjadi tiba-tiba. Jenazah Dylan Sahara sempat hilang berhari-hari karena terjangan tsunami. Yang ketiga, ada Tukul Arwana. Komedian Tukul juga kehilangan sang istri untuk selamanya pada tahun 2006 lalu. Susi, sang istri, diketahui meninggal akibat sakit asma yang lama dideritanya. Kini Tukul masih betah menyendiri, walau sudah diberitakan dekat dengan sejumlah wanita. Yang keempat, ada Ferdi Ali. Artis sinetron dan FTV ini juga kehilangan sang istri untuk selamanya pada tahun 2014. Sang istri, Shasha Yunisa, diketahui meninggal dunia karena penyakit demam berdarah. Meninggalkan satu anak, kini Ferdi Ali diketahui telah menikah dan bahagia dengan keluarga kecilnya. Yang kelima ada Brian McKenzie. Artis sinetron dan FTV satu ini juga kehilangan istrinya, Irena Justin, yang meninggal mendadak pada tahun 2016. Irena kala itu tak hanya meninggalkan Brian, tapi juga satu anak buah pernikahannya yang diberi nama Arjuna Kate Al-Ghifari. Yang keenam ada Maikai Wongkar. Terbaru ada Maikai Wongkar yang baru saja ditinggal sang istri untuk selama-lamanya, yaitu Ria Irawan.
Ria yang meninggal karena kanker ini sungguh sangat dicintai oleh Maikei, yang beberapa tahun terakhir berperan juga sebagai manajer Ria. Di unggahan terakhir Maikei, ia menuliskan pesan cinta nan menyentuh untuk Ria. Begini isinya, "Bu, kalau ketemu Tuhan dan ternyata surga itu nikmat dan sangat bagus, ceritain ya ke aku. Dan salam buat yang di sana. I miss you so much, sayangku." Etria Irawan. Itulah deretan artis cowok yang istrinya meninggal lebih dulu. Semoga mereka selalu tegar dan mendapatkan kehidupan yang terbaik.